Senin. Sebagai informasi tambahan kepada teman-teman semua, Polda Metro Jaya akan melaksanakan kegiatan yang sama di 8 titik mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara. Kami melaksanakan program vaksinasi di 8 titik, antara lain di Bidokes Polda, di Lot 8 SPBD di Sudirman, kemudian di Suci Pantai Terkapu, di RW 02 Perumahan di Kalideres, kemudian di Pondok Pesantren Al-Hamid di Jakarta Timur, kemudian Cegir Plaza di Hotel Borobudur. Bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi, yang belum melaksanakan vaksinasi, silakan datang, akan dilayani oleh tim dari Dinkes Polda bersama tim dari Kodam Jaya dan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI dan diorganisasi oleh Polda Metro Jaya. Vaksinasi akan dilaksanakan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 13.00 WIB. Pesan saya agar segera datang, kemudian tidak perlu khawatir karena pasti kebagian. Stok dosis vaksin kita mencukupi untuk masyarakat. Ini bagian daripada ikhtiar untuk mewujudkan Jakarta sehat, target Bapak Presiden yang diperintahkan kepada Bapak Gubernur dan kami semua agar 7,5 warga DKI segera dapat divaksinasi sampai dengan Agustus tahun ini.